yang suruh steril mulu, uangnya mana? Hari ini anjing ras besar, aku habis sekitar 6.231.000. Hi guys, on today's vlog nih, aku lagi mau bawa si dudes ketemu sama dokternya karena Alfi mau di steril. Semoga dia dalam kondisi yang fit dan sehat buat di steril. Karena udah 4 bulan setelah melahirkan. Jadi ya nanti kayak gimana hasil check up-nya kita lihat bareng-bareng. Jangan lupa like, share, terus subscribe karena aku akan kasih giveaway di 100.000 subscriber. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Hey, Dit. Jadi ini aku lagi nunggu untuk masuk ke ruangan dokter karena tadi sedikit terlambat, jadi mesti ngantri lagi. Udah registrasi dan udah booking juga sih. Jadi buat kalian yang mau kesini, kalian bisa booking dulu juga melalui WhatsApp ya. Terus bikin janji dulu sama dokternya, baru nanti langsung datang ke lokasi registrasi dan bertemu dengan dokter. Nih sini Alfi. Biasanya kalau cek sebelum steril, biasanya cek darah baru kita agendakan. Jadi cek darah dulu aja? Iya. Cek darah sama? Cek darah, terus oke, nanti kita jadwalkan lakunya. Oh, oke. Hasilnya berapa lama? 10 menit. Oh, tapi yang pasti abis operasi semalam dulu stay. Yep. Terus 10 hari balik buat lepas jahitan. Ya, betul. Tapi mulai sih 18 bulan. Hormonalnya juga lebih bagus. 6-7 bulan itu masih rendah lah hormonal. Kalau setelahnya pertama kok biasanya saya tidak menyarankan. Okay. Kalau bisa jangan mens dulu ya. Ya, saran saya kok kalau benar-benar berapa tadi itu. Kalau misalnya setelah mens chance kena tumor atau 10-15%. Kalau sebelum 3-5%. Lebih kecil ya. Kenalan, siapa namanya? Tong Tong. Namanya Tong Tong. Tong Phantom panggilannya Tong Tong. Oh, Tong Tong. Namanya Phantom. Biaya dokter dan cek darah hari ini itu 1.120.000. So guys, jadi aku udah kelar, sekarang aku mau pulang. Aku udah bikin janji sama dokter untuk steril Alfi itu tanggal 12 bulan ini. Jadi tolong didoain semoga Alfi sehat-sehat terus, gak kenapa-napa dan lancar proses sterilnya. Dan buat temen-temen yang mau nyumbang jangan lupa ya. Yang suruh steril mulu, uangnya mana? And by the way, buat kalian yang mau steril anjing juga, ini tadi aku sempat minta quotation perkiraan harga sterilnya Alfi. Karena ini anjing ras besar, aku habis sekitar 6.231.000 dan itu belum include biaya kamar plus makan 180.000 dan suster fee-nya 50.000. Jadi 230.000 per malam. Ya yang penting semoga sehat-sehat aja ya. Dan ini Didi.